Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bertemu kembali di dalam pembelajaran kita, yaitu membedah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam membedah peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 3 dan diberikan kecerdasan yang baik di dalam mempelajari isi dari Permen LH nomor 3 tahun 2008 ini. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang jenis simbol B3 yang ketiga, yaitu mudah menyala atau flammable. Bagaimana itu karakteristik mudah menyala dan flammable atau flammable? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kalau bentuknya, bentuk dari simbol B3 itu dapat kita lihat pada sebelah kanan ini. Seperti biasa, kerangkanya itu berwarna merah. Kerangkanya berwarna merah, berbentuk belah ketupat, atau bentuknya itu adalah sebenarnya adalah bujur sangkar, ya, bujur sangkar yang diputar 45 derajat. Nah, dengan sisi-sisinya itu mempunyai panjang 25 cm. Nah, untuk gambar yang di tengahnya, background-nya itu tentu ya warna putih, seperti biasa, background-nya itu berwarna putih. Untuk gambar yang di tengahnya itu merupakan simbol berupa gambar nyala api berwarna putih dan hitam. Berarti di sini ada gambar nyala api, yang warna nyala api yang dalamnya ini warna putih, yang ini yang luarnya, yang ini warna hitam. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa gambarnya itu adalah nyala api yang berwarna putih dan hitam. Jangan membuat warna sendiri, nanti dibuat biar kelihatan nyala apinya dibuat warna merah. Tidak ya. Di sini dari peraturan Permen LH disebutkan bahwa nyalanya itu adalah nyala putih, berwarna putih dan hitam. Nah, untuk karakteristik B3 yang mudah menyala atau flammable, itu ada beberapa karakteristik yang dijelaskan di Permen LH nomor 3 ini. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu di sini. Karakteristiknya itu adalah dapat menjadi panas atau meningkat suhunya. Jadi, dia itu dapat menjadi panas atau meningkat suhunya dan terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambient. Temperatur ambient itu adalah temperatur ruangan atau suhu ruangan, yang mana suhu ruangannya itu adalah 25 derajat Celcius seperti biasa. Nah, jadi bahan B3 ini ketika dia berada di suhu ruangan terkena udara, maka dia itu menjadi panas. Bahannya ini menjadi panas atau meningkat suhunya dan terbakar. Jadi pertama menjadi panas dulu, meningkat suhunya, lalu terbakar karena kontak dengan udara lingkungan pada suhu ambient atau suhu ruangan. Yang pertama. Yang kedua, padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api. Ya, iya. Tadi aja dengan suhu ruangan dia bisa menjadi panas atau terbakar, apalagi dengan kontak dengan nyala api. Kalau kontak dengan nyala api, dengan sumber nyala api, ya pasti ya mudah terbakar. Yang ketiga, gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Suhu normal berapa? 25 derajat Celcius seperti biasa. Tekanan normal 760 mm Hg atau 1 ATM. Berarti gas yang bila pada suhu dan tekanan normal, yaitu suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 ATM atau 760 mm Hg, dia itu mudah terbakar. Mudah terbakar. Ingat ya, B3 itu ada 3 jenis. Yang pertama cair, padat, dan gas. Nah, kalau gas dia itu pada suhu
ruangan atau suhu normal dan tekanan normal, dia dapat mudah terbakar. Yang keempat, mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang berbahaya. Jika bercampur atau kontak dengan air atau udara lembab. Nah, ini juga. Jadi, bila bahan tersebut kontak dengan air atau udara lembab, dia itu mengeluarkan gas. Dia itu mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang berbahaya. Jadi, dia itu suatu bahan ini, bahan ketika kontak dengan air atau udara lembab, dia mengeluarkan gas dalam jumlah yang berbahaya, dan gasnya ini mudah terbakar. Yang kelima, E, padatan atau cairan di sini, yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius, dan titik-titik lebih rendah, atau sama dengan 35 derajat Celcius. Titik nyala apa? Di sini telah disebutkan. Titik nyala atau flash point itu adalah suhu terendah. Nih, suhu terendah di mana cairan dapat mengeluarkan uap untuk membentuk campuran yang dapat terbakar di udara dekat permukaan cairan. Jadi, titik nyala itu adalah suhu terendahnya dari suatu bahan tersebut, baik bahan itu cairan ataupun padatan. Di sini cairan atau padatan ya, cairan atau padatan yang mengeluarkan uap. Jadi titik terendah yang dapat mengeluarkan uap untuk membentuk campuran yang dapat terbakar di udara. Jadi uapnya ini melakukan campuran di udara, yang mana bila dia berada di udara itu dapat terbakar dia dapat terbakar di udara dekat permukaan cairan. Nah, jadi terbakarnya itu dekat permukaan cairan, misalnya di sini ya. Dari cairan, cairan, lalu suhu terendahnya nanti ada tesnya, bagaimana tes untuk mengetahui suhu terendah dari cairan ini berapa sehingga dapat menyebabkan flash point-nya. Nah, ketika flash point ini, suhu terendahnya ini, cairan ini akan mengeluarkan uap. Yang mana uapnya ini akan, ini namanya uap kan, pasti akan bercampur dengan udara di atasnya. Nah, ketika bercampur dengan udara di atasnya, itu dapat terbakar. Jadi dia ketika uapnya keluar kena udara, dia dapat terbakar langsung di permukaan cairannya ini. Nah, itu namanya flash point atau titik nyala. Jadi titik nyala itu adalah titik terendah di mana cairan itu dapat mengeluarkan uap, lalu uapnya itu bercampur dengan udara lingkungan dan langsung terbakar di dekat permukaan cairannya. Nah, titik nyala dari bahan B3 ini yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Bayangin ya, di bawah 0 derajat Celcius dia masih dapat mengeluarkan uap. Lalu uapnya ini bercampur dengan udara lalu langsung terbakar. Dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Yang juga, kalau udara, titik didih apa? Nah, di sini ya. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan, suhu di mana tekanan uap cairannya sama dengan tekanan di permukaan. Atau biasa kita dengar, ya, titik didih ya. Titik didih ya di mana air itu mendidih. Atau gitu ya. Yang simpelnya. Tapi kalau secara ilmiahnya, yaitu suhu pada saat tekanan uap cairan, kalau ini cairan yang tadi, nah karena adanya panas maka tekanan di cairan ini akan sama dengan tekanan di permukaannya. Nah, itulah titik didih kalau secara
ilmiahnya. Atau kalau secara umumnya titik-titik di mana titik di awal mula cairan itu mendidih. Nah, titik didihnya itu sama dengan 35 derajat Celcius. Kita bayangkan kalau titik didih air. Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Itu air udah mulai mulai mendidih. Air udah mulai mendidih titik didihnya. Nah, kalau ini titik didihnya 35 derajat Celcius. Suhu kita itu rata-rata ya 35 ya suhu badan ya. Nah, bayangin kalau kena suhu badan aja, dia langsung mendidih. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 6, padatan atau cairan yang memiliki titik nyala. Nah, kalau sini sekarang padatan atau cairan yang memiliki titik nyala 0 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Kalau ini khusus untuk titik nyala saja, padatan dan cairan. Titik nyala tadi udah jelas ya, tadi yang di sini. Jadi, di mana suhu terendahnya itu dapat menghasilkan uap, dapat mengeluarkan uap, yang mana uapnya ini ketika bercampur dengan udara akan menghasilkan, akan terbentuk, akan atau akan menyebabkan terbakar, akan menyebabkan terbakar di permukaan, di dekat permukaan cairannya. Nah, itu titik nyalanya antara 0 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Ini karakter yang keenam. Karakter yang keenam. Karakter yang ketujuh, cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24%. Persen apa? Persen volume. Di sini dijelaskan ya, persen volume. Dan atau pada titik nyala, plus point-nya tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi titik nyala tadi ya, sudah dijelaskan lagi, ada uap, cairan, terbentuk uap, uapnya ini kena dengan udara, lalu langsung terbakar. Langsung terbakar di dekat cairannya. Nah, titik nyalanya, flash point-nya tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Namun, karakter yang ke ini, yang ke tujuh ini, dia ini memiliki kandungan alkohol kurang dari 24%. Kalau tadi tidak ada kandungan alkoholnya. Tidak lebih dari 60 derajat Celcius akan menyala apabila terjadi kontak dengan api. Nah, kalau ini dia kontak dengan api, baru dia menyala. Atau percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode close-up test. Nah, inilah metode untuk mengetahui atau untuk mencari tahu berapa titik nyala dari suatu cairan. Metodenya. Yang kedelapan, itu padatan yang pada temperatur dan tekanan standar, jadi temperatur tekanan standar, yaitu temperatur 25 derajat Celcius, dan tekanan standarnya 760 mmHg atau 1 atm, dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap, air, atau perubahan kimia secara spontan. Dan apabila terbakar, dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus dalam 10 detik. Nah, berarti kalau yang karakter yang nomor 8 ini, yaitu pada suhu dan tekanan standar, itu dapat terbakar karena apa? Pertama, gesekan. Lalu gesekan. Kalau gesekan aja, dia mudah terbakar. Kedua, itu karena penyerapan uap air. Yang kedua, gesekan, penyerapan uap air. Yang ketiga adalah perubahan kimia secara spontan. Dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus dalam 10 detik. Berarti kebakarannya itu terus-menerus dalam 10 detik. Nah, bagaimana cara tesnya? Tesnya, kalau ini khusus untuk padatan ya, yang tadi adalah cairan. Padatan yang hasil pengujiannya digunakan, metode tesnya adalah Zeta Close Cup Flash Point Test. Jadi inilah tes untuk melihat berapa flash point dari padatan. Flash point dari padatan. Kalau tadi flash point untuk cairan. Ini ya,
plus point untuk cairan menggunakan metode plus up test. Kalau yang ini metode untuk fast point dari padatan itu menggunakan seta plus cup fast point test. Nah, yang mana hasilnya itu titik nyalanya tidak kurang atau kurang dari maaf kurang dari 40 derajat Celcius. Jadi titik nyalanya kurang dari 40 derajat Celcius kalau untuk yang padatan. Dan yang ke-9 yang I, aerosol yang mudah menyala. Jadi dia itu juga bentuknya aerosol yang mudah menyala. Aerosol apa? Aerosol itu merupakan campuran dari partikel zat padat yang tersuspensi ke dalam medium gas. Oke, jadi aerosol itu adalah partikel cair padat yang tersuspensi atau yang tercampur ke dalam medium gas. Itu aerosol. Yang ke selanjutnya yang G, padatan atau cairan pirofori. Pirofori itu apa? Di sini dijelaskan. Pirofori atau bahan kimia pirofori adalah suatu zat berbentuk cairan. Jadi zat berbentuk cairan, padatan atau gas. Kalau di sini cuma padatan dan cairan saja ya. Tapi pirofori itu juga bisa bentuk gas di sini. Yang mudah terbakar secara spontan dalam waktu 5 menit. Jadi dia itu mudah terbakar secara spontan dalam waktu 5 menit. Apabila terpapar atau bereaksi secara langsung dengan uap air, pertama, jadi dia itu bisa terbakar bila yang pertama terpapar atau bereaksi dengan uap air, yang kedua oksigen, atau dalam suatu kondisi di udara terbuka ketika suhu berada di titik kurang dari atau sama dengan 130 derajat Fahrenheit atau 54,44 derajat Celcius. Jadi dia itu pirofluorik, cairan atau padatan pirofluorik itu adalah padatan atau cairan yang mudah terbakar secara spontan bila dia itu terpapar atau bereaksi dengan pertama uap air, yang kedua dengan oksigen, atau dalam kondisi di udara terbuka, ketika suhunya, nah, ketika suhu tidak kurang atau sama dengan 54,44 derajat Celcius. Jadi diulang lagi ya. Jadi padatan atau cairan pirofluorik itu adalah padatan atau cairan yang dapat atau mudah terbakar secara spontan bila terpapar atau bereaksi dengan pertama uap air, kedua dengan oksigen, ketiga bila berada di lingkungan terbuka atau udara terbuka, dan pada suhu, berada pada suhu yang lebih rendah atau sama dengan 54,44 derajat Celcius. Yang selanjutnya, yang ke yang K, peroksidasi organik. Apa itu peroksidasi organik? Di sini dijelaskan, peroksidasi organik itu adalah bahan peroksidasi organik, itu adalah suatu gugus, suatu bahan yang memiliki gugus fungsional dari sebuah molekul organik yang mengandung ikatan tunggal oksigen-oksigen. Berarti di sini disebutkan, rumusnya adalah gugus fungsionalnya itu adalah ROOR. Nah, ini adalah O, O, dan R, R, molekul organiknya. Misalnya, kalau R-nya ini adalah A, R-nya adalah A, O, O, H, maka reaksi organiknya ini apa? H2, O2, gitu. Nah, jadi reaksi organik itu adalah suatu gugus fungsional dari sebuah molekul organik yang mengandung ikatan tunggal oksigen-oksigen. Demikian untuk pembahasan karakteristik, di sini ada sampai K ya, sampai K dari karakteristik dari bahan B3 yang mudah menyala. Jadi salah satunya saja itu sudah termasuk dari B3 yang mudah menyala atau flammable. Jadi banyak banget ya bahan-bahan B3 yang mudah menyala atau flammable sesuai dengan karakteristik ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk karakteristik berikutnya, yaitu karakteristik beracun atau toksik.
bagaimana sifat B3 yang beracun atau toksik, kita akan lanjutkan di sesi video selanjutnya. Bila ada pertanyaan, silakan di komen di bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.